Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Sultan Convention Center, Jalan Sultan Muhammad Mansur nomor 7, Bukit Lama, Palembang. Kali ini saya dan istri menghadiri undangan Bapak Insinyur Haji Ardi Arpani STMM beserta istri Ibu Haja Azeroyati SPD serta keluarga besar Bapak Ruslan Agani SKM beserta istri Ibu Eli Warti AMD almarhum. Minggu 25 September tahun 2022 pada pukul 10. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, para alim ulama, para ustaz-ustazah, cendipandai, pemangku adat, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kami dan tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami berdua di sini mohon izin untuk menyampaikan gelar sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa ada istiadat khususnya organ komplit Lu Timur apabila seorang penjaga dan seorang gadis telah melaksanakan akad nikah maka akan diberikan gelar. Gelar ini disampaikan untuk kedua mempelai. Tujuannya adalah yang pertama untuk doa. Karena kedua mempelai ini begitu lahir diberi nama dan setelah akad nikah nah ini akan diberi gelar. Kemudian yang kedua, untuk menghidupkan kembali zuriat atau keturunan-keturunan dari kedua mempelai, khususnya bagi Komri, ini akan diberikan gelaran, jadi menghidupkan. Jadi kalau disebutkan gelar, ini tahu bahwa berarti mempelai ini adalah keturunan dari Komri. Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya Allah perkenankan pernikahan putra putri dari Bapak Insinyur Haji Ardi Arpani STMM dan istri Ibu Haja Azeroyati SPD Bella Madu Islami ST dengan Rado Berantika SD putra keempat Bapak Ruslan Abdul Ghani SKM dan istri Ibu Eli Warti AMD almarhum. Sobat sekalian, akad nikahnya telah berlangsung 23 September 2022 pada hari Jumat pukul 8 sampai dengan selesai di kediaman mempelai wanita Jalan Sukabangun 2 Lorong Tembok Batu nomor 1516A RT4 RW26 Palembang. Nah, pada kesempatan ini saya dan keluarga serta seluruh tamu undangan yang hadir semua mengucapkan terima kasih sekaligus ucapan selamat menempuh hidup baru kepada Bella dan Rado. Salah satu nikmat yang paling penting yaitu nikmat sehat. Kita semua yang hadir sini dalam rangka memenuhi undangan saudara kita, sahabat kita, teman kita, yaitu Ariyanti SPD bersama besannya Bapak Ruslan Agani SPM dan Ibu Yeni Baroti AMD. Hari ini saya akan bawa itu selama Bapak Ruslan Agani Mahaman. Baiklah yang saya hormati, Amira hadir di tengah-tengah kita. Tadi ada Pak Gubernur, semuanya pemerintah Masih yang terlalu. Selanjutnya ada Pak Haji Senyumi, SCMM dan juga Yudis Sebuwes, AM, Bapak Haji Munir, SL, Bapak Sumanto, Bapak Kaspini, Bapak Ahmad Yami, dan juga saya berada dengan Bapak Indang Saji. Dan juga mungkin ada yang lain yang belum saya sebutkan, suara Bapak Ibu. Yang saya hormati juga,
Bapak Ibu semua yang hadir, baik yang undang nikah maupun Bapak Ibu yang hadir semua sini. Dan juga sebagaimana Quran Surah Ar-Rum 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, yang tiada pernah beri kasih. Ya Allah yang maha penyayang, yang senantiasa berikan nikmat yang tiada terbilang. Berikan kepada kami anugerah ini ya Allah, ampunan atas dosa dan noda yang sudah kami lakukan. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir.
Sekali lagi diucapkan selamat kepada Bella dan Rado, selamat menempuh hidup baru. Dan terima kasih atas undangan keluarga besar Bapak Insinyur Haji Ardi Arpani SDMM beserta istri Ibu Haja Azeroyati SPD serta keluarga besar Bapak Haji Ruslan Abdul Ghani SKM beserta istri Ibu Eli Warti AMD almarhum. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan video ini. Baik, sekali lagi kami undang seluruh kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang mungkin tak dapat kami sapa nama maupun gelar yang ke Biro Kepala Dinas naik dalam lor. Banyak rupanya, Yai. Ibu-ibu di sebelah sana, bapak-bapak di sebelah sini. Kami lanjut setelah ini seluruh kepala UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dengan ibu. Bapak Ibu yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya saya akan pamit dari lokasi acara resepsi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.